sana kapra dan tama lu halus. Hantu adalah orang mati yang rohnya kentayangan. Allah berfirman telah menjadi ketetapanku. Mereka yang telah mati tak akan bisa kembali. Hadis Qudsi riwayat Tirmidzi. Kemudian hantu dipukul tembus. Nah ini menarik. Nabi Ibrahim menimpuk setan. Rasulullah mencekik ifrit. Ammar bin Yasir menimpa muka jin. Penunggu sumur dengan batu bata. Khalid bin Walid menikam jin Uzza dengan pedang. Kemudian jin itu sakti. Nah sesungguhnya di budaya setan itu lemah. Ini mantap. Kemudian hantu bisa menembus pintu. Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka ikatan, tidak bisa menembus pintu.